Baik, Lur. Assalamualaikum, selamat malam, selamat rehat, selamat istirahat. Kalau saya sedang lembur, lembur di saung dekat kebun belakang rumah. Sedang mengupas kacang panjang. Karena kurang ya kemarin, kita tanam kurang. Kita coba sambung lagi ya besok. Ini F1-nya dari Pertiwi, Lur. Setelah saya sisakan buat benih selama 1 bulan saya gantung, jadi untuk pembenihan atau buat bibit itu kita sortir ya, yang paling bagus, yang paling panjang, yang paling tua ya. Mungkin bukan hanya kacang panjang aja ya, sayuran lain misalkan timun ataupun cabai mungkin seperti itu ya. Jadi kalau yang dibibitkan itu pasti yang bagus dan yang tua. Dibentuknya seperti ini tuh, sama persis dengan F1-nya ya, hitam agak coklat, oh hitam dengan coklat, persis banget. Abaikan kuku dan tangan yang kurang enak dilihat ya, harus maklum lah, tangan tukang macol. Seperti ini bentuknya. Ini benih pertiwi. Nah, ini yang sudah jadi ya, alhamdulillah sudah selesai, Lur. Besok kita sambung lagi, kita tanam. Kita bandingkan dengan yang kemarin saya tanam juga yang dari panal merah ya. Kanton. Sekali lagi untuk kacang panjang ataupun sayuran lain itu, yang dibibitkan itu yang paling bagus ya. Terima kasih, Lur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.